Sudirman masih datang silaturahmi baru terima. Patungan banyak siapa yang enggak ini? Tahu-tahu datang. Woi, kita ini rakyat. NKRI agama mati merdeka. Allah merdeka. Merdeka. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Hidup Indonesia. Lihatlah saudara, lihatlah, mereka adalah rakyat Indonesia yang siap membela NKRI dengan selumbar nyawanya. Mereka cinta negara ini, kawan. Mereka bukan prajurit terlatih. Mereka adalah rakyat biasa yang siap mempertahankan NKRI dari ancaman bangsa asing. Mereka merah putih, kawan. Maka di sini saya mengajak kepada semuanya. Bersatulah dan rangkullah para ulama atas nama bangsa Indonesia. Jangan mau dipecah belah antara ulama dan TNI. Laut Natuna Utara sedang diklaim oleh bangsa asing. Ibu Pertiwi butuh persatuan Indonesia, kawan. Kalau kita terpecah belah, maka kita mudah dikuasai. Kami sahabatmu dari komunitas pejuang ekonomi Peta Satu Komando mengajak seluruh sahabatku rakyat Indonesia untuk merapatkan barisan guna bela tanah air dari ancaman bangsa asing di Laut Natuna Utara yang semakin memanas. Saya mengikuti perkembangan-perkembangan terjadi di Laut Natuna Utara. Ibu Pertiwi membutuhkan kita semua. Wahai saudaraku, Ibu Pertiwi memanggil kita semua. Jangan mau dipecah belah. Ingat saudara-saudaraku. Saya katakan di hadapan sahabatku semuanya rakyat Indonesia. Jika ada permasalahan internal bangsa kita harusnya bisa menyelesaikan. Kita bisa selesaikan sendiri. Dengan cara musyawarah, dengan cara duduk bersama. Jangan karena mempertahankan ego, kita terus terpecah belah. Jangan karena merasa paling benar, yang lain salah, maka kita terpecah belah. Ingat kawan, Laut Natuna Utara semakin panas. Papua belum selesai. Jangan lagi kita mau terpecah belah yang ada sekarang ini. Maka sebaik-baik menyelesaikan masalah lah adalah dengan cara duduk bersama. Diskusi, cari jalan yang terbaik atas nama bangsa. Bukan terus mengkelompokkan diri. Ingat, saudaraku semuanya, jika suatu kelak negeri ini diserang oleh negara-negara asing karena sumber daya alam kita, saya ingatkan, TNI tidak akan mampu berjuang sendiri, tidak akan mampu. Bangsa asing sudah mengukur kekuatan tentara kita. Bayangkan, negara Cina
meminta kepada Indonesia agar menghentikan pengeboran minyak dan gas di Laut Natuna Utara. Mereka sudah berani, kawan. Mereka berani. Itu adalah sumber daya alam yang jika dikelola, tentunya itu untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Pelan namun pasti. Bukan hanya negara Cina yang mengintai kita, kawan. Tapi negara-negara lain juga ada yang ingin kita ribut, yang ingin energi kita habis untuk terpecah belah. Sekali lagi saya katakan, TNI, Tentara Nasional Indonesia, tidak akan mampu menahan serangan bangsa asing. Yang sangat dikhawatirkan oleh bangsa asing, jika ingin mencoba-coba menyerang negara kita, bukan karena tentaranya yang kuat, bukan. Tapi karena persatuan rakyat Indonesia lah. Bersatu padu seluruh warga negara Indonesia, baik tentara, polisi, rakyat, apapun sukunya, apapun agamanya, baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, Buddha. Jika kita bersatu, maka tak satu pun bangsa asing mau menyerang kita, kawan. Namun jika kita terpecah belah, ingat, namun jika kita terpecah belah, itu adalah pintu masuk bagi negara-negara asing untuk mendukung kelompok-kelompok yang berbeda. Mari kita ambil pelajaran yang terjadi di negara-negara Timur Tengah, yang mana rakyatnya dalam sebuah negara bisa dipecah belah. Maka terjadilah perang saudara. Jadikan itu semua sebagai pelajaran. Bagaimana dengan mudahnya rakyat negara Suriah dipecah belah? Bagaimana dengan mudahnya sekian puluh tahun rakyat Afghanistan dipecah belah? Ingat kawan, bangsa asing ini pintar. Mereka bisa saja mempersenjatai kelompok-kelompok tertentu untuk melawan kelompok lain. Kelompok lain itu pun disponsori oleh negara lain lagi, atau bisa saja satu bandarnya. Maka permasalahan yang dihadapi seperti Habib Bahar bin Smith, ulama kita, yang dialami bersama senior saya, Bapak Kasat Jenderal Dudung. Jangan sampai ini semakin melebar, kawan. Jangan sampai ini semakin melebar, kawan. Dan bagi saudara-saudaraku yang ingin memperkeruh suasana, yang terus sebahagian semakin meningkat yang membenci TNI, sebahagiannya lagi mendukung TNI. Ini fakta nyata perpecahan sedang terjadi. Sebahagian mendukung ulama kita Habib Bahar bin Smith, sebahagian lagi membencinya. Inilah perpecahan itu, kawan. Apakah perpecahan ini akan terus kita lanjutkan dan terus meningkat? Ataukah ini harus diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat? Inilah isi hati saya, kawan. Makanya saya mengajak kepada sahabat kurang Indonesia, apapun sukunya, agamanya, rasnya, etnisnya, antar golongannya, mari kita mempersempit perpecahan dengan cara saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Negara kita sedang incaran bangsa asing. Alasannya sangat simpel, karena negara kita adalah negara yang kaya raya akan sumber daya alamnya. Maka mereka mengincar itu, kawan. Yang perlu kita segera benahi saat ini adalah selesaikan segera permasalahan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
Kami rakyat Indonesia siap dimobilisasi umum oleh negara. Jika kelak bangsa asing terus ingin mengklaim teritorial kedaulatan NKRI yang saat ini terus memanas, khususnya di Laut Natuna Utara. Bagikan video ini kawan. Berhentilah, yang lain saling menghasut, berhenti. Berhentilah saling menghasut. Berhentilah saling mencurigai. Berhentilah kawan. Ibu Pertiwi memanggil kita semua. Merdeka. NKRI harga mati. Jaga dan perkokoh ukhuwah persatuan Indonesia. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.